Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman, kita bermain game Stumble guys. Kali ini aku mau pakai Gnome Garden ya. Kita mau cobain skin ini di Legendary Block Desk. Sekalian kita buru crown dan buru gem juga untuk Stumble Pass season depan. Sekalian ngumpulin. Oke, ini dia. Legendary Block Desk with skin Gnome Garden. Ini skin kakek-kakek yang bawa apa nih ya? Bawa penyiram bunga deh. Iya bener, dia bawa siraman bunga nih. Oke. Kita bermain santai aja. Wah, skinnya nggak ada efek nih. Video sebelumnya tuh aku pakai Gnome yang spesial ya, tapi tanpa emot. Kali ini kita bermain normal, kita nyari kemenangan kok. Kemarin kan aku tutorialin buat kalian yang tidak punya emot spesial tapi pingin namatin event turnamen Legendary Block Desk. Oke, lolos. Gnome Garden berhasil lolos. Ini ronde kedua. Enak kok, gampang ya. Nggak sulit teman-teman untuk menamatkan event ini. Aku udah tamat 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu sih. Oh, Tetrisku nggak bisa ditekan. Tetrisnya ngebug. Mental-mental nggak tuh? Mental-mental nggak tuh? Ada yang pakai petir nggak di belakang? Lolos ronde kedua, ini kita menuju ronde ketiga menggunakan skin Gnome Garden. Oh my god, kenapa petirku tuh?
Aduh, kena Tetris dong dia. I'm sorry. Wah, curang bawa bola. Panjang ini teman-teman. Tersisa satu orang lagi, Stumble Gamers. Menang. Udah pasti ya, Genau My Garden ini skinnya keren, bisa juara di Legendary Block Dance. Wow, lumayan. Kita dapat gem dan juara. Memang petir dan Tetris nih kombinasi yang sangat sempurna. Crown kita sekarang 1528. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Semoga terhibur. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sehat selalu untuk kamu dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.